bidang tanaman pangan. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Yusmayani, mengikuti panen padi perdana bersama kelompok tani di Desa Jangkang Benua, Kecamatan Jangkang, Rabu 20 September 2023. Yusmayani mengatakan hasil panen padi perdana di Desa Jangkang Benua ini ada sebanyak 5,8 ton per hektar. Sejumlah kelompok tani di Desa Jangkang Benua, Kecamatan Jangkang melakukan panen padi perdana yang juga dihadiri Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Yusmayani, Rabu 20 September 2023. Yusmayani mengatakan sawah kelompok tani di Desa Jangkang Benua, Kecamatan Jangkang yang dipanen secara perdana ini menghasilkan 5,8 ton per hektar. Ia mengungkapkan hasil panen padi kelompok tani ini persentasenya meningkat 48% karena pihak Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau melakukan pembinaan terhadap kelompok tani ini melalui program sekolah lapangan pengendalian hama terpadu tanaman padi. Kami melaksanakan panen dengan hasil produksi. Sebelum melaksanakan kegiatan SLPHT ini, produksinya ada 2,7. Sedangkan setelah melaksanakan kegiatan SLPHT ini, produksi kami meningkat 48%, yaitu 5,8 ton per hektar. Jadi luar biasa untuk kegiatan ini, dan kami berterima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan yang telah melaksanakan kegiatan SLPHT ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan terus, apalagi dengan adanya dukungan dari agar kabupaten, ya pemerintah desa mendukung dan menyambut baik. Kami sangat bangga dan terima kasih juga kepada Dinas P3K Kabupaten Jangkang yang selalu berkoordinasi dan kami khususnya PPL dan petugas-petugas lainnya. Jadi dalam hal ini untuk kegiatan ini pada hari ini, semoga kita berjalan dengan lancar. Besar harapannya atas penyelenggaraan ini, kami ingin tidak berhenti di sini. Apa program-program yang akan diadakan oleh pertanian, kami siap untuk melaksanakannya. Hari ini kita akan melakukan panen padi. Yusmayani berharap kepada kelompok tani di Desa Jangkang Benua agar tetap menerapkan cara pengendalian hama yang sudah diajarkan, agar hasil produksi panen padi ke depannya bisa tetap meningkat untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor WTV Wobrianto mewartakan.